Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul layli 'alan nahar tazkiratan liulil qulubi wal absar tabsiratan lizawil albabi wal i'tibar walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'da kama qala Allah Ta'ala Azza wa Jalla fi kitabihil karim na'uzu billahi minas syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita, kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin Allahumma amin. Selanjutnya salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyuna Muhammad ibn Abdillah, salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, hari ini kita lanjutkan kajian kita membahas seperti yang tadi ibu-ibu sampaikan, yaitu tutorial kalau suara jelas, yaitu tutorial kalau kita terlambat sholat berjemaah dan bagaimana nanti kalau kita terlambat menjadikan jemaah yang di belakang sebagai imam kita. Jadi banyak caranya ya. Kita mulai ibu-ibu ya. Waktu kita enggak lama, sudah jam 5 sore. Kita bahas sebentar tentang bagaimana caranya kalau kita terlambat. Tapi sebelumnya saya mau memvalidasi dulu pemahaman kita tentang sholat berjemaah. Yang pertama saya pengen ingatkan kita, kalau ibu telat sholat ke masjid, ibu enggak boleh lari-lari ke masjid. Lari-lari ke masjid itu makruh, tidak boleh. Jalan seperti biasa aja, jangan jungkil balik sasa angok. Nah ya, nanti nyampe di masjid tahapa mau dibaca lagi. Ya, jadi jangan lari-lari ke masjid. Lari-lari ke masjid itu adalah salah satu hal yang dimakruhkan. Oke? Kemudian yang kedua, saya ingin memvalidasi bahwa wanita sebenarnya tidak wajib ke masjid, tapi tidak dilarang ke masjid. Paham sampai sini? Wanita tidak diwajibkan ke masjid, tapi juga tidak dilarang ke masjid. Dalilnya adalah ada dalil yang menyebutkan idzastazana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahunna. Jika istri kalian meminta izin kepada kalian para suami untuk datang ke masjid, fa'dhu lahunna, izinkan dia. Jadi wanita tidak wajib ke masjid, tapi tidak dilarang ke masjid. So, yang tidak ke masjid jangan menyalah-nyalahkan orang yang ke masjid. Yang ke masjid jangan menyalah-nyalahkan yang tidak ke masjid. Intinya sebenarnya kalau mau dapat pahala 27 derajat bukan karena masjidnya, tapi karena berjemaahnya. Ibu di rumah, ibu jadi imam, anak gadis jadi makmum, atau suami jadi imam, ibu jadi makmum, atau anak muda jadi imam, ibu jadi makmum, 27 derajat juga walaupun di rumah. Paham? Tapi kalau ibu sholat di masjid sendiri,
Tidak 27 derajat juga. Karena 27 derajat, maka insya Allah bisa kita dapatkan karena kita hadir ke masjid dalam kondisi berjemaah. Dengan syarat, wanita ke masjid jangan banyak-banyak betul gayanya. Pakailah sasak setinggi atap masjid, kubah masjid. Ya kan, pakailah lipstik 1 meter. Pakailah bedak tebal-tebal pula. Di masjid ada pula mantan 3 orang. Nah, itu tidak boleh itu. Ya kan, masjid tak pula ada hijab sehingga tak terjaga kehormatannya. Nah, banyak mudaratnya. Maka dalam kasus seperti itu, dia lebih baik sholat di rumah aja. Loh, mana ada perempuan-perempuan zaman Rasul ke masjid? Ada Sayyidatina Aisyah beserta sahabiah yang lain sering kok menjadi jamaah Rasulullah ketika Rasulullah salat di Masjid Nabawi dan menjadi imam di dalam Masjid Nabawi. Sampai sini paham? Oke, ini hanya validasi saja supaya ketika kita membahas tentang terlambat salat berjemaah, kita tidak balik lagi ke cerita awal. Emang perempuan boleh ke masjid? Nah, jadi enggak sistematis dia. Oke. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sekarang kita bahas bagaimana sebenarnya kalau kita telat terlambat salat, dan boleh loh kita menjadikan orang lain sebagai makmum, sebagai imam kita kalau kita salatnya terlambat ke masjid. Sebelumnya saya sampaikan ulang bahwa sholat berjemaah itu sangat dianjurkan untuk melakukan kaifiahnya. Kaifiah itu adalah cara sholatnya. Nah, kaifiah yang pertama tidak boleh mendahului imam. Mau ibu dahului pun selesainya serentak juga dengan imam. Jadi imam itu selesai dia ngomong baru ibu lakukan. Allah, ini imam nih. Ini imam, ini makmum. Allahu Akbar. Kan gitu kan? Baru ibu ruku. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Baru sami'allahu liman hamidah. Karena kita ngikut imam, bukan ngiring. Itu beda. Kalau ngiring serentak kita. Kalau ngikut, maka dulu kan dia. Allahu Akbar. Baru Allahu Akbar. Lah nanti kita buru-buru kan tidak. Tunggu dia naik dulu baru kita naik kan. Nah ini diamalkan. Kalau perlu satu masjid. Saya ada lihat beberapa masjid di Pekanbaru ini sholatnya udah bagus. Tenang kali ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi berhenti imam itu dulu. Karena sebenarnya sih, ketika imam itu menjadi imam, sebenarnya ngomongnya lebih dulu. Gerakannya lebih dulu kok dibanding ngomongannya. Allahu Akbar. Dia duluan bergerak. Sebenarnya enggak masalah, tapi resikonya takutnya dia serentak antara pergerakan mulut dengan pergerakan badan sehingga kita jadi duluan dari dia. Paham maksudnya ini? Nah, tapi pada hukum asal sebenarnya imam tuh lebih duluan dia gerakannya daripada bacaannya. Itu imam yang bagus. Sehingga walaupun jemaah nih buru-buru tetap tidak akan mendahului dia. Oke? Okay? Takbir imam, niat kita. Takbir imam, takbir kita. Coba kita validasi sebelum kita membahas tentang terlambat sholat berjemaah. Sewaktu imam baca iftitah, kita baca? Diam, gimana ini? Sewaktu imam baca iftitah, kita baca? Iftitah juga. Coba diingat, ketika imam baca al-fatihah, kita baca? Diam. Ketika imam baca ayat pendek, kita? Al-Fatihah. Imam belum selesai ayat pendek, kita udah selesai Al-Fatihah. Kita? Diam. Gak usah dilanjut. Imam udah selesai ayat pendek, makmum belum selesai Al-Fatihah. Makmum? Langsung ruku. Seperti itulah wajibnya mengikuti imam. Bahkan langsung aja ruku, gak ada masalah. Oke? Okay? Sekarang ibu pilih sholat mana yang kita mau pura-puranya terlambat. Subuh terlambat juga. Oke, siap. Misalnya kita mulai yang lebih sulit, kita mulai dari sholat maghrib. Oke, okay, maghrib. Ibu-ibu pura-puranya intinya ruku, intinya masbu itu adalah dalam dalil warka'u ma'arraqain. Rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Jadi terlambatnya seorang makmum
kalau dapat ruku dia enggak terlambat. Walaupun tak dapat Al-Fatihah, yang penting dia dapat ruku, dia enggak terlambat. Ini prinsip pertama. Contoh rakaat pertama, imam baca niat bersama jemaah yang lain, lalu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini rakaat pertama solat maghrib. Lalu imamnya baca iftitah, imamnya baca Al-Fatihah, imamnya baca ayat pendek. Kita baru datang nih, jugu-jugu-jugu-jugu, baru datang. Hah, kita kejar nih, pakai kain sarung, baik-baikkan kain sarung. Imamnya ruku nih, Allahu Akbar, gitu kan? Kita langsung aja pasang niat, takbir, kemudian takbir atau ihram, kemudian takbir untuk ruku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dapat kita ruku. Walaupun kita tak dapat Al-Fatihah, maka tidak terlambat namanya. Clear? Oh, kuat angguknya. Berarti selama ini cuman utang ya. Ragu. Warqa'u ma'arraqin. Kalau kita dapat ruku, kita tidak terlambat, Bu. Pasang niat takbir dulu, takbir atau ikhram baru ruku. Kan takbir lagi ikhram dulu, usahakan ya, baru ruku. Itu kita enggak rugi itu, enggak rugi, enggak telat itu. Nanti enggak perlu nambah rakaatnya itu. Dapat satu rakaat itu, selagi kita dapat ruku. Enggak usah. Pokoknya selagi dapat ruku. Tapi kalau udah kita kejar, rupanya imamnya Samia Allahu liman hamidah. Lah, utang satu. Biarkan imamnya sholat dulu rakaat pertama, dia sujud, duduk antara dua sujud, dia sujud lagi, iya kan? Baru dia tahiyat awal toh? Allahu Akbar. Kan dia tahiyat awal nih. Kita boleh pasang niat takbir susul tahiyat awalnya. Boleh disusul atau boleh nunggu di atas. Nah, berarti hutangnya berapa itu? Satu. Enggak, imamnya masih rakaat pertama ya, enggak tahiyat awal ya. Dia naik, kita tunggu di atas satu. Jadi kalau dapat rukuknya, kita tidak telat. Itu prinsip pertama. Coba jawab lagi pertanyaan saya. Salat maghrib, imam niat takbir rakaat pertama ya, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud, Allahu Akbar. Imam rakaat mau kedua. Oke? Okay? Lalu imam rakaat mau kedua, kita datang nih. Jugu-jugu-jugu-jugu, datang kita nih. Kita rupanya imamnya ruku nih. Allahu Akbar. Kita baru masuk nih. Kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dapat kita rukunya. Kita hutang berapa? Hutang berapa? Satu. Yang kedua enggak utang karena dapat rukunya. Itu dulu prinsipnya. Sampai sini paham? Nah, gampang kan? Masih gampang. Yuk kita pura-pura sholat telat, sholat maghrib. Kita masuk rakaat ketiga. Saya ulang dari awal biar paham ya. Kita pura-puranya nih imam ya. Beliau mengucapkan niat takbir, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud, Allahu Akbar. Menuju rakaat keberapa? Kedua nih. Dua dong. Dua ya. Ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud, tahiyat awal. Nih imam nih. Oke? Okay? Clear sampai sini? Oke. Okay. Imamnya menuju rakaat ketiga ya. Allahu Akbar. Salat maghrib. Lalu imamnya menuju rakaat ketiga, kita baru datang. Kita baru datang, lalu kemudian kita pakai semua-semua, perbaiki kain sarung, kita baru datang. Rakaat ketiga ini imam baca apa nih waktu berdiri? Al-Fatihah doang kan dalam hati semuanya kan? Tanpa suara. Kita masih rakaat pertama loh. Kita baca niat sholat, kemudian kita takbir. Ingat, kalau kita terlambat, ikuti terkait, ikuti rakaat kita. Kita rakaat pertama, maka sangat dianjurkan kita baca iftitah, Al-Fatihah dan ayat pendek. Al-Fatihah doang boleh sih. Kan ayat pendek dan iftitah sunnah. Cuman makanya tadi sangat dianjurkan. Tapi kan ini orang cepat ini. Ini orang cuma Al-Fatihah ini kan.
maka langsung Al-Fatihah boleh. Kalau mau lanjut ayat pendek, kalau mereka itu langsung ruku, enggak langsung ruku boleh. Tapi pada prinsipnya ikuti rakaat kita, paham? Oke? Nah, kita rakaat berapa tadi? Satu, ya kan? Ruku, iktidal, sujud dengan imam, duduk antara dua sujud, sujud, gitu kan? Imamnya langsung tahiyat akhir, Allahu Akbar. Kita ikut dong tahiyat akhir, kita ikut dong imam tahiyat akhir, kita ikut duduk juga dong. Pertanyaan saya nih, duduk kita ini, kita rakaat berapa tadi? Satu. Duduk kita ini adalah duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir ikut imam? Biasanya cemana? Iftiros, ya, oke. Jadi jawabannya adalah duduknya tetap duduk iftiroshi. Ya, jadi duduknya bahasa Indonesianya lebih gampangnya gini, duduknya seperti tahiyat awal. Karena tahiyat awal itu boleh berkali-kali, tahiyat akhir hanya satu kak, satu kali, oke? Nah, duduknya tahiyat awal. Sekarang bacaannya. Iya, tahiyatul sampai fil alamin atau sampai tahiyat awal? Sampai tahiyat awal. Biar mereka sampai tahiyat akhir, karena mereka kan tahiyat akhir. Clear? Clear? Assalamualaikum, kita berdiri. Tunggu dulu kita. Oke, okay. Sampai sini udah? Ada yang ragu sampai sini? Iya, kita berdirinya nanti salam yang kedua atau salam yang pertama? Iya. Sampai sini oke, okay. Kita langsung nih ke salam nih. Dah. Imamnya kan salam nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita udah boleh langsung naik. Allahu Akbar. Jadi intinya salam tuh rukunnya cuman ke kanan, Bu. Ke kiri tuh enggak rukun, Bu. Jadi enggak harus nunggu ke kiri. Kecuali kalau kita telat baca at-tahiyatnya. Ini boleh saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah boleh naik. Tidak perlu nunggu dia ke kiri. Sama dengan batal wudu gitu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita buang angin. Tut. Nah, itu udah sah sholatnya itu. Karena ke kiri itu enggak wajib. Sampai sini oke? Kita naik ya. Kita rakaat berapa? Allahu Akbar. Kita naik rakaat kedua. Oke, rakaat kedua kita baca apa? Iftitah dengan ayat pendek. Lalu kita ruku. Iya, Al-Fatihah dengan ayat pendek. Lalu kita ruku. Kemudian iktidal. Kemudian sujud. Kemudian duduk antara dua sujud. Kemudian sujud. Oke? Langsung kita tahiyat awal. Nah, di sini banyak orang keliru. Rakaat kedua sholat maghrib dia tegak. Dia pakai ala-ala sholat subuh. Karena menurut dia, dia udah tahiyat awal di awal. Jadi tetap ikuti bilangan rakaat kita. Berarti posisi kita tahiyat awal. Oke? Lalu kemudian tahiyat awal. Lalu kemudian kita Allahu Akbar. Kita rakaat ke berapa lagi? Tiga. Kita ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud, baru tahiyat tahiyat akhir. Baru salam kanan, salam kiri. Tidak boleh lagi terlambat tapi nyusul imam. Disusul itu tidak bisa. Oke? Nah, begitu. Pokoknya apapun kondisi kita kalau terlambat, gerakannya ikuti rakaat kita. Ya, jadi gerakannya ikuti gerakan rakaat kita. Saya ambil satu lagi contoh sebelum kita tutup dengan cara sholat terlambat dan menjadikan makmum sebagai imam kita. Kita ambil sholat maghrib, terlambat kita rakaat kedua. Berarti kita cuma dapat satu rakaat. Saya cepatin aja, ibu-ibu fokus karena ini udah pengulangan.
Tadi kan udah paham, berarti ini udah paham juga. Ini cuma validasi aja. Imam takbir, ruku, ini imam. Itidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud, Allahu Akbar. Imam rakaat berapa? Menuju rakaat berapa? Dua. Kita baru datang nih. Baru datang, kita masuk nih ya. Kita pasang sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat mengikut imam lillahi ta'ala. Kita menuju rakaat berapa? Kita. Kita satu imam rakaat. Kedua, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imam rakaat berapa? Tahiyat awal kan? Iya kan? Imam tahiyat awal toh? Kita tahiyat awal juga. Iya dong, kita rakaat satu masih kan? Nah, kita ikut imam nih. Allahu Akbar, rakaat ketiga, imam rakaat kedua kita. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imam duduk tahiyat berapa? Imam duduk tahiyat akhir. Bacaan imam tahiyat. Kita duduk rakaat ke dua. Tahiyat awal. Jadi duduk kita iftirashi. Iya kan? Bacaan kita tahiyat awal. Setelah imam salam kanan, salam kiri, maka kita lanjutkan dengan rakaat ketiga dengan pakai tahiyat akhir. Jadi untuk menengok orang terlambat dalam sholat itu bisa dilihat dalam duduk terakhirnya saat imam itu selesai melakukan sholat. Masya Allah. Yuk kita lanjut satu bab lagi ya, sebentar 5 menit lagi. Misalnya nih ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita ini perempuan. Dalam dalil dikatakan la salatal fardhi fi ma wara' as-saf. Tidak ada salat sendiri di belakang saf. Dan kita rata-rata udah tahu itu, Pekanbaru udah ngertilah ya. Kita masuk masjid misalnya. Lalu kemudian kita terlambat nih buru-buru. Kan ada imam laki-laki, makmum laki-laki, ada makmum perempuan gitu kan. Rupanya makmum perempuannya udah mentok itu. Dari ujung dinding sampai ujung dinding mentok. Kita baru masuk, ternyata kita sendiri di belakang. Gitu kan? Kita pengen sholat berjemaah di belakang, lalu kita sendiri. Pertanyaannya boleh enggak? Sholat ngambil shof sendiri di belakang. Boleh enggak? Tidak boleh itu. Tidak boleh. Jadi caranya gimana? Caranya adalah satu, coba nyelip dulu. Kalau BB 87,5 kilo tak bisa. Tak bisa. Jadi tunggu dulu, celingak-celingok, lihat kiri kanan. Kalau enggak ada orang yang bakal datang, maka orang udah rakaat kedua, kita juga pengen sholat berjemaah, kita pergi ke sudut, kita tarik kawan sudut, ngomong aja, temannya aku di belakang ya, aku sendiri. Kalau dia nahan, dia rem cakram, nanti dia buangnya wak. Jangan dipaksa. Kau ini tak paham, kemarin ustazah udah ceramah. Jangan gitu pula. Ibu kultum pula dia. Kalau dia tahan badannya, berarti dia gak mau, dia belum paham. Udah biarkan saja. Oke? Jangan pulang dulu, masih ada harapan. Iya kan? Oke. Lalu kemudian dia gak mau, harapan kita menunggu orang yang selesai sholat ya, dan tengok ujung dengan ujung. Kalau imam tahiyat akhir tapi duduknya tahiyat awal, dia harapan kita jadi imam kita. Iya dong, ya gitu kan. Nah jadi udahlah, sambil nunggu orang yang datang, gak ada juga, ditarik dia ngegas pula ya kan. Dia cakram, udahlah sambil nunggu selesaikan imam sholat, kita masih punya harapan tengok orang yang di ujung biasanya. Kalau imamnya tahiyat akhir, dia duduknya iftirasi, dia mangsa kita dalam tanda kutip. Kita akan jadikan dia imam kita. Nanti rupanya kita rezeki nih, pengen dapat 27 derajat nih. Imam salam kanan salam kiri, beliau pasti naik tuh. Kan gitu ya? Beliau pasti naik, maka ambil posisi di belakang dia, pukul dia 3 kali. Tep. Jangan pakai lidi pula mukulnya. Pakai tangan aja. Tap gitu. Pukulnya sikit. Tep gitu ya.
Nah, nggak apa-apa, nggak ngerti, nggak apa-apa bu, ya, tek. Maka kalau dia ngerti bu, dia nanti rukunya akan membesarkan suaranya sedikit. Kalau yang dia ngerti nih, karena dia udah tahu bahwa dia jadi imam bu. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar gitu. Nah, kalau dia nggak tahu nggak apa-apa. Sholat maghrib tadi, ibu pasang di belakang dia, ibu pasang niat. Sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat mengikut imam lillahi ta'ala. Ikuti gerakan dia, rupanya dia cuma tinggal 1 rakaat. Bu, di akhir dia udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Waktu dia rakaat ketiga dia tahiyat akhir, kita tahiyat awal, balik lagi macam tadi. Nah, maka ketika dia salam, maka kita langsung naik. Rupa-rupanya ada si kawan telat lagi nih. Ah, hey, lumayan nih ada orang yang masih sholat gitu ya. Maka datang orang baru, cuman mukul dia aja, maka otomatis menjadi imam secara berantai. Tidak boleh ada 2 imam dalam 1 masjid. Jadi ketika ada orang sholat berjemaah, kita ikutlah sholat berjemaah dengan ustadz kita di belakang pojok. Gak bisa, maka hanya bisa berantai seperti tadi. Makanya kalau ibu di rumah juga kayak gitu. Misalnya, bang ayolah kita berjemaah bang, kayak gitu ya. Ah, tunggulah dulu dek, yuk dek kita berjemaah, kata suami. Tunggu dulu bang, nanggung anak nih bang, dibersihkan dulu misalnya kan. Lalu suaminya udah jadi imam, suaminya udah sholat sendiri. Ibu boleh nyusul, ibu pukul dia sudah. Eh tapi bukan pukul, apalah namanya itu? Apalah, tepuk lah ya kan. Ah gitu, saya sering seperti itu. Ya teman yang sholat, oh nggak mau nunggu si kawan ini, ya udah nanti nyusul aja tepuk dia, maka kita dapat 27 derajat dalam kondisi dialah yang menjadi imamnya. Ini masya Allah ya. Nah makanya kalau orang-orang sudah mengerti, biasanya nih saya sering mengalamin, misalnya nih terlambat saya melakukan sholat maghrib, itu saya di sudut ada juga ibu-ibu yang terlambat, dia biasanya langsung bu belakang yuk gitu, karena saya belum sholat. Oh ya udah saya jadi temannya di belakang kan, seperti itu ya. Nah masya Allah, ini inilah caranya ya ibu-ibu ya, terlambat sudah kita validasi dan itulah. Nah untuk sujud terakhir ketika mau habis sholat, saya masih lihat banyak jemaah terlalu lama. Alhamdulillah imamnya sujud aja masih, jadi udah salam pula imam dia tetap sujud. Kalau kita sujud terakhir doa ketika mau habis sholat, jangan terlalu lama, ambil doa yang paling prioritas dan pendek-pendek aja. Oke ya. Semoga bermanfaat. Saya harapkan walaupun di rumah, silakan sholat dengan anak perempuan, silakan sholat dengan suami, karena berjemaah dalam Islam 2 orang cukup kok. Sayang kita nggak dapat pahala 27 derajat. Nah kalau sendiri ya udah usahakan ke masjid pada waktu tertentu. Wallahu a'lam bishawab ala hadzihi niyyah. Al-Fatihah. Tafadhol. Ha, ha. Seandainya kita posisi kita di tengah nih, kan di belakang ada terus apa kita sudah buang angin, terus bagaimana kita mau keluar? Nah baik, agak bingung ya. Maka idealnya ini kan ada soft nih, ada soft, kita di soft di tengah, di belakang ada soft juga nih. Kita buang angin kan kita keluar dong. Kalau udah buang angin, sholat berjemaah jangan dilanjutkan, sholatnya sudah tidak sah. Ada juga yang berpendapat saya lanjut aja lah daripada soft orang putus. Lah sholat dia aja udah gak sah, bahayanya nanti gak dia ulang lagi, dia gak sholat dong. Jadi kalau sholat berjemaah kita buang angin, keluar aja, selamatkan diri kita. Iya kan? Kalau orang ini gak nyatu ya dia gak paham berarti. Kalau dia nyatu ya berarti tanda dia paham. Banyak yang begitu. Alasannya apa bu? Alasannya takut sah putus. Dia lanjutkan sholatnya, repotnya gak dia ulang lagi. Iya kan? Nah, padahal kan kita keluar nih, ambil wudu, syukur-syukur pas kita masuk kita masih bisa masbu. Pas kita masbu imamnya masih sholat, kita dapat 27 derajat kan gitu ya. Maka cara keluarnya gimana? Maka saya izin mohon maaf. Idealnya, ini ideal ya. Idealnya adalah saf pertama dan saf kedua itu sejadahnya dijarakkan agak 2 jengkal. Sehingga kalau orang yang ada di depan ini dia pengen, dia udah buang angin dan kemudian dia harus mengambil wudhu, dia tidak melewati sutroh. Jadi dia tidak naik sejadah kan bu.
dia jalan di antara semen-semen ini. Karena sejatinya kita tak boleh lewat di depan orang sholat. Kita cuma boleh lewat di depan sutroh. Sutroh itu kan macam-macam bentuknya. Pertama bentuknya sejadah. Ini adalah orang sholat, sejadah. Boleh lewat depan sejadah. Kalau enggak ada sejadahnya, maka dia taruh misalnya handphone di depan, boleh lewat di depan handphonenya. Kalau seandainya handphonenya enggak ada, sejadahnya enggak ada, tasnya enggak ada, maka kita yang naruh. Sebelum kita jalan, kita taruh, kita lewat, kita ambil lagi barang kita sebagai sutro. Karena lewat di depan orang sholat itu Rasulullah marah, kecuali di dua masjid Nabawi, di dua haramain, dua tanah haram. Nah makanya idealnya bu, kalau kita buang angin itu kita tetap keluar lewat belakang, jalan di depan sutroh, depan sejadahnya, jaraknya 2 jengkal. Tapi dalam kondisi tertentu orang tak paham, jaraknya cuma 3,5 jengkal. Nah maka kalau dia terinjak, wallahualam bisawab, semoga Allah memudahkan kita. Jadi nanti ibu di masjid ini karena udah paham, coba ini ada sejadah masjid kan gak ada pakai jarak. Nah, itu gambar bu, itu gak ada pakai jarak itu. Nah maka biasanya jemaah kan banyak yang bawa sejadah sendiri. Mundurkan sedikit dari belakang, biar kalau orang mau ngambil wudu, dia gak nginjak sutro, gak nginjak sejadah kita. Jadi keluar aja bu, keluar, tapi di depan sutroh jalannya. Cuma banyak yang sutrohnya terlalu dekat, jadi sempit mau jalan. BB87 pula kayak tadi ya kan. Nah tapi kalau kita gak tahu, jemaahnya gak ngerti, terinjak sejadahnya, ya semoga Allah maafkan. Cuma kalau bisa ya kita tahu bahwa sutrohnya dijarakkan antara depan dengan belakang. Kalau lewat di depan orang sholat, dalam dalil dikatakan Rasulullah sampai memerahkan mukanya, saking marahnya, ini perbuatan setan. Makanya kalau punya anak kecil, sholat tuh pakai sejadah. Kalau anaknya lari-lari depan sejadah, gak apa-apa. Kalau punya suami yang belum sholat, maaf izin, suami gak sholat, gak taat, kita mau sholat pakai sejadah. Mau lewat depan, dia lewat di depan kita, depan sejadah gak masalah. Iya kan? Nah, jadi, atau kita di masjid misalnya gitu ya, kasih sutra, kasih pembatas. Kalau dia gak pakai pembatas, sampai ujung pun orang gak bisa lewat. Iya kan? Pembatasnya bisa dalam bentuk pena, dalam bentuk papan. Kalau di beberapa masjid orang gak bawa sejadah itu ada disediakan kayu sutro namanya. Kan untuk batas. Bisa tas kita juga sutro bisa. Oke? Okay? Allahu a'lam bisawab ala hadzihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'uzubika min sakhatika wal nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizkina, taubatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'da al-maus. Allahumma hawin alina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam, minkas salam, wa ilayka ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam. ودخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعالي نعوذ بك من العجز والكسل نعوذ بك من الجبن والبخل نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه وإن كان رزقنا بعيدا فقربه وإن كان رزقنا حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره يا رب العالمين اللهم ربنا فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم استجب دعانا يا الله استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله اعلم بالصواب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.